Berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah, untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Ternyata artis senior Love Story, Nessa Sadin ini, juga sangat mengidolakan sosok Heiko van der Vecken. Yang diunggah di IG pribadinya, Nessa Sadin mengatakan sebelum tayang di Love Story, dia juga sangat menyukai sinetron Samudra Cinta, yang dibintangi Heiko van der Vecken bersama Rangga Azov. Dia sangat senang dengan karakter aktingnya yang sangat natural, kata dia. Lalu kemudian dia juga mengatakan, alhamdulillah bisa berjabat tangan langsung, bertatap muka langsung, karena Heiko saat ini bergabung di Love Story. Wow, katanya, aslinya cantik banget. Ucap Nessa Sadin. Dia merasa bersyukur, bisa bertatap langsung dan sekaligus dia mengagumi, dan memuji kecantikan Heiko van der Vecken. Selain itu, Bang Mimin punya kabar lagi dari Heiko van der Vecken. Ternyata baju yang dipakai Heiko van der Vecken kemarin, ini adalah pemberian dari para penggemar. Biasanya kan kalau penggemar-penggemar Heizov ini selalu berbeda dari biasanya. Mereka rela belikan apapun untuk idolanya, demi menyenangkan idolanya. Ini juga bentuk dari kecintaan dari fans Heizover. Kalau sang idola, sebenarnya, Teteda mengharapkan bentuk-bentuk begini. Tetapi dengan dukungan kalian semua, pasti Heiko van der Vecken senang, bahagian, dan bangga mempunyai fans yang setia dan solid. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.